19 dari 50 pendemo yang ditangkap akibat aksi tolak revisi UU Pilkada ditetapkan menjadi tersangka. Mereka dijerat dengan pasal pengrusakan, kekerasan terhadap petugas hingga penghinaan terhadap penguasa. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi, pada Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Menurutnya penetapan tersangka kepada 19 orang itu dilakukan Polda Metro Jaya setelah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan terhadap 50 orang yang ditangkap. Dari 50 orang yang diamankan, akhirnya penyidik Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 19 di antaranya sebagai tersangka, kata Ade. Ade merinci satu pendemo dijerat dengan pasal 170 KUHP terkait perusakan sejumlah fasilitas umum. Sedangkan 18 lainnya dijerat pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap petugas dan atau pasal 214 KUHP tentang pengancaman. Selain itu ada pula yang dijerat dengan pasal 218 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa. Menurut Ade, saat aksi tolak revisi UU Pilkada berlangsung 18 pendemo tersebut melakukan tindak kekerasan secara bersama-sama. Selain itu mereka juga tidak mengindahkan perintah aparat kepolisian untuk membubarkan diri saat proses penyampaian pendapat telah selesai. Sebaliknya belasan orang tersebut justru melakukan perlawanan dengan menggunakan batu kayu hingga bambu. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.